Bincangan Kejaya kali ini berada di Institut Penyelidikan Teknologi Nuklear Malaysia atau MIN. Kita akan sama-sama meneroka satu kejaya di dalam bidang nuklear, iaitu Pegawai Penyelidik Bahagian Industri. Untuk mengetahui dengan lebih lanjut lagi tentang kejaya tersebut, saya akan bawa anda semua melihat dengan lebih dekat lagi kejaya sebagai Pegawai Penyelidik Bahagian Industri. Bidang sains nuklear sememangnya digunakan dengan meluas di industri-industri penyinaran di tanah air, di mana setakat ini hampir 2,000 industri penyinaran terdapat di tanah air kita. Ianya merangkumi aktiviti di bidang perubatan, pertanian, pemprosesan dan juga penyinaran. Saya terlibat dengan aktiviti penyelidikan khusus ke arah penyediaan sistem pengukuran dos yang tepat. Dengan adanya sistem pengukuran dos yang tepat, baru kita boleh memastikan aktiviti penyinaran yang kita lakukan itu dapat dijalankan dengan jaya. Salah satu daripada aktiviti yang dibangunkan di MIN ialah mengenai pengukuran dos sinaran. So, sejajar dengan itu, maka saya sebagai pegawai penyelidik yang ditugaskan di bahagian ini telah menjalankan pelbagai kajian khusus untuk membangunkan sendiri sistem penunjuk sinaran yang bersesuaian dengan kegunaan di Malaysia. Di antara penunjuk yang digunakan untuk tujuan pengawasan sinaran di peringkat industri penyinaran ialah penunjuk yang terdiri daripada larutan kimia, di mana perubahan larutan kimia yang berlaku adalah berpadanan dengan jumlah sinaran yang mengena kepada larutan berkenaan. Kajian telah dilakukan selama beberapa tahun sebelum kita berjaya mendapat resepi seperti mana yang kita gunakan pada hari ini. Di samping penyediaan larutan penunjuk sinaran yang sesuai, pihak kami juga terlibat dengan penyelidikan untuk membangunkan prosedur pengukuran. Prosedur yang dibangunkan adalah dirujuk juga kepada prosedur-prosedur yang diamalkan oleh makmal-makmal antarabangsa yang lain di dunia. So, dengan adanya sistem yang dibangunkan, kita mampu membekalkan kepada industri-industri penyinaran di Malaysia dengan penunjuk-penunjuk yang bersesuaian, dan dengan penggunaan penunjuk ini, kita mampu menentukan jumlah dedahan ataupun jumlah dos yang kita berikan kepada setiap penyinaran yang dilakukan. Dan maklumat yang kita perolehi digunakan sebagai evidence yang kita telah melakukan penyinaran yang betul dan digunakan sebagai license untuk tujuan mengeksport barangan-barangan yang kita sinarkan di industri penyinaran di Malaysia ke luar negara. Sebagai contoh, ini adalah merupakan penunjuk larutan kimia yang kita telah bangunkan untuk tujuan penilaian dos bagi loji penyinaran. And then ianya dibekalkan di dalam botol kaca bersaiz 5 ml khusus untuk mendapatkan bacaan yang tepat bagi setiap kali ianya digunakan. Di samping itu juga, pihak kami, pihak penyelidik di MINT terlibat juga dengan kajian lain ke arah untuk melengkapkan keperluan pengukur sinaran bagi loji ataupun bagi industri penyinaran. Di antaranya ialah dikenal sebagai penunjuk go no go. Penunjuk ini adalah merupakan gabungan daripada bahan kimia yang mampu berinteraksi dengan sinaran dan merubah warna daripada kuning kepada merah. Ianya diperlukan sebagai salah satu keperluan utama bagi barang-barang yang disinarkan di loji penyinaran untuk tujuan pengkelasan di antara barangan yang telah dan belum disinarkan. Ianya juga adalah merupakan keperluan yang telah dibangunkan oleh pihak antarabangsa supaya memastikan setiap barangan yang kita hantar untuk diekspor adalah telah sebenar-benarnya disinarkan. Elok juga ditunjukkan contoh penunjuk sinaran
yang mana kuning adalah sebelum terkena sinaran, manakala selepas, merah adalah setelah ianya terkena sinaran. Hanya barangan yang bertanda merah sahaja akan dilepaskan keluar untuk tujuan ekspor. Manakala yang kuning, kita akan cek balik sama ada ianya belum disinarkan lagi atau tidak. Selain daripada menyediakan larutan penunjuk ataupun larutan pengukur sinaran sendiri, pihak kami juga terlibat dengan penyelidikan untuk mengkaji kestabilan ataupun sifat-sifat penunjuk ataupun pengukur sinaran yang kita perolehi daripada luar negeri. Umpama kata ini adalah pengukur sinaran yang dikenali sebagai Amber Perspect yang kita perolehi daripada UK, dan kita melakukan pelbagai kajian untuk mengkaji sama ada sistem pengukur ini sesuai atau tidak digunakan di Malaysia. So dalam erti kata lain, walaupun kita membangunkan kita punya penunjuk ataupun pengukur sendiri, kita juga melihat sama ada ianya boleh dikesan kepada sistem penyukat sinaran daripada negara-negara lain. Untuk sistem pengukur sinaran jenis ini, ianya dianalisa menggunakan teknik lain yang juga kita bangunkan. Kita selidik, kita kaji dia punya prosedur dan kita bangunkan, di mana prosedur-prosedur tadi kita berikan kepada pengguna supaya apabila mereka menggunakan pengukur sinaran yang diperolehi daripada negara lain, ianya masih lagi berada dalam piawai ataupun standard yang disetkan oleh ini. Tanggapan negatif bahawa sinaran mengayun adalah berbahaya menyebabkan bidang ini tidak sepopular bidang-bidang lain. Tapi tidak dapat juga kita nafikan dalam kehidupan kita di zaman ini bahawasanya penggunaan sinaran mengayun telah tidak dapat dipisahkan lagi daripada kehidupan kita. Di mana kalau kita lihat di bidang perubatan, di bidang pertanian, industri pemprosesan dan juga penyinaran, semuanya menggunakan sinaran. Sebagai cabaran terhadap kejayaan ini, kita sentiasa berhati-hati dalam melakukan kerja, di mana kita mengambil langkah yang lebih dalam berhati-hati dan juga perancangan treaty supaya kerja berkaitan dengan sinaran mengayun tidak menimbulkan kemudaratan kepada pekerja dan juga orang awam di samping menjamin keselamatan alam sekitar. Kita berusaha, para-para penyelidik terutamanya di MIN, berusaha dari masa ke semasa supaya kita punya kemampuan sama dengan penyelidik-penyelidik di negara lain. And then kita juga menanamkan minat di mana setiap penyelidikan itu adalah untuk mengurangkan kita punya kebergantungan kepada negara luar di samping mengurangkan kos ataupun pengaliran duit ke negara luar. Itu adalah di antara cabaran yang saya rasa saya hadapi sepanjang kerjaya saya sebagai pegawai penyelidik di MIN. Sumbangan kerjaya penyelidikan yang berkaitan dengan nuklear kepada masyarakat ialah kita menolong merancakkan industri penyinaran dan juga penggunaan sinaran di Malaysia. Di antara sumbangan yang kita mampu berikan kepada masyarakat ialah menyediakan sistem pengukuran dos bagi industri penyinaran yang mana mampu menjamin keberkesanan sinaran mengayun di loji-loji penyinaran di Malaysia. Ianya juga turut mempengaruhi perkembangan syarikat pembekal sarung tangan perubatan yang menggunakan teknologi penyinaran sebelum ianya diekspor ke negara-negara luar. Di samping itu, penyelidikan kami juga mampu membangunkan langkah pengukuran dos yang berkesan untuk digunakan mengawasi sinaran di hospital-hospital, khususnya hospital-hospital yang menggunakan sinaran untuk merubat penyakit kanser. Dengan adanya langkah-langkah piawaian ini,
kita mampu memastikan bahawasanya keberkesanan penggunaan sinaran mengayon untuk merawat penyakit berkenaan. Selain daripada itu, kita juga terlibat untuk membekalkan penyukat sinaran bagi mengawasi sinaran kepada pekerja-pekerja yang bekerja dengan sinaran. Dengan adanya penyukat ini, kita mampu menyukat nilai dedahan ataupun nilai dos yang diterima secara tidak sengaja kepada pekerja sinaran, dan akan di mana dengan adanya maklumat ini akan dapat diambil langkah-langkah supaya pekerja berkenaan tidak akan sentiasa terdedah kepada sinaran yang tidak dikehendaki. Kita juga sebagai pegawai penyelidik sering memberikan kursus kesedaran kepada pengguna-pengguna sinaran supaya mereka mampu bekerja dengan mengutamakan kesihatan dan mencapai kebaikan daripada teknologi penyinaran berkenaan. Kursus sains nuklear hanya ditawarkan oleh UKM, manakala untuk sebagai kelayakan untuk menjadi pegawai penyelidik haruslah mempunyai sarjana sains dalam bidang yang berkaitan dengan sains nuklear ataupun fizik ataupun kimia, yang mana ditawarkan juga oleh mana-mana pusat pengajian tinggi di Malaysia. Di samping itu, pihak MIN selalunya akan memberikan kursus sambil bekerja untuk memajukan lagi kerjaya pegawai penyelidik dari masa ke masa. Tadi kita telah melihat kejayaan sebagai pegawai penyelidik bahagian industri. Sekarang, saya akan bawa anda semua meninjau satu lagi kejayaan dalam bidang nuklear, iaitu pegawai penyelidik bahagian pertanian. Kerjaya sebagai seorang pegawai penyelidik dalam teknologi nuklear pertanian bukan sahaja membuat kerja-kerja di pejabat, malahan juga membuat kerja-kerja di makma, membuat kajian ataupun penyelidikan yang berkaitan. Seperti apa yang kita titik beratkan dalam buat masa sekarang adalah penyelidikan dalam tanaman buah-buahan dan juga tanaman hiasan. Bagi tanaman hiasan, kita membuat kajian bagi tanaman seperti bunga mawar, bunga jasmin, bunga fern dan juga bunga orkid. Bagi tanaman buah-buahan, kita tumpukan kepada tanaman seperti pisang dan juga limau madu. Dalam proses penyelidikan di peringkat makma, kajian awal yang kita lakukan adalah membuat penyelidikan, membuat penyinaran ke atas sampel-sampel yang kita perlu buat kajian. Selepas proses penyinaran, kita akan transfer sampel yang disinar ke dalam makmal di mana pemindahan ke atas media yang sesuai dilakukan. Selepas proses pemindahan, kita akan membuat pembiakbaikan, iaitu proses transfer atau subculture di mana sampel yang telah disinar akan berada di dalam makmal lebih kurang dalam masa 5 bulan. Melalui proses kita panggil subculture. Selepas subculture, kita akan transfer plantlets ataupun in vitro culture ataupun anak-anak benih yang dalam kutu tisu ke ladang, di mana satu lagi proses pembelian akan dilakukan. Dan selepas ditransfer ke rumah hijau, kita akan transfer anak benih ke ladang di mana proses akhir dilakukan, di mana kita membuat pemilihan. Kalau untuk tanaman hiasan, kita akan membuat pilihan dari segi warna. Tapi bagi tanaman buah-buahan, kita membuat pilihan dari segi kualiti buah dan juga pokok. Seterusnya, kerjaya bagi seorang pegawai penyelidik dalam teknologi nuklear pertanian juga termasuk teknik-teknik molekular biologi, di mana di sini kita membuat persambilan ataupun perbandingan di atas mutan dan juga tanaman induk, di mana kita membuat perbandingan dari segi DNA fingerprinting
untuk kita memastikan sama ada mutant yang kita keluarkan atau yang kita dapati itu berlainan daripada bahan induk ataupun bahan asal terutama yang kita buat penyelidikan. Kerjaya saya juga sentiasa ataupun mesti mencari idea ataupun proses-proses baru dalam penyelidikan radioaktif nuklear. Salah satu proses yang telah saya temui yang digunakan dalam penyelidikan adalah proses yang dipanggil bioreactor, di mana proses bioreactor ini kalau kita bandingkan dengan proses kutu tisu konvensional adalah lebih baik dari segi tenaga pekerja dan penghematan masa dan juga kos. Okay, proses bioreactor, kalau saya nak ada masalah di mana media yang kita gunakan tanpa agar akan mendam explant yang dipakai dan kita akan time cycle untuk immersion dan juga cycle untuk satu hari. Okay, bagi tanaman okey, apa yang kita telah selidik, timing untuk immersion adalah selama 10 minit. Dan juga kalau untuk bunga ros, memakan masa lebih kurang masa 15 minit. Teknik bioreactor yang kita pakai sekarang adalah menggunakan bahan-bahan yang murah seperti kita pakai timer, dia punya pump dan juga bioreactor chamber. Bioreactor ini adalah sesuai untuk semua tanaman bawang dan juga tanaman hiasan. Yang paling menarik tentang kerjaya saya dalam bidang pertanian dengan menggunakan teknik nuklear adalah proses untuk mendapatkan end product ataupun tanaman ataupun kultivar baru adalah lebih cepat kalau kita bandingkan dengan proses konvensional yang petani-petani yang gunakan yang dahulu. Selain daripada itu, yang menarik juga adalah kita sebagai seorang pegawai penyidik pertanian juga diberi peluang untuk mengikuti latihan sama ada dalam negeri dan juga luar negeri. Dan salah satu lagi adalah kita juga dapat berkomunikasi dan bekerjasama dengan bukan sahaja dengan pegawai-pegawai daripada institusi dan universiti tempatan luar negara, dan juga kita berpeluang memberi khidmat nasihat dan khidmat kepakaran kita kepada petani dan juga orang ramai tentang penggunaan teknik nuklear bagi institusi dan juga negara. Cabaran-cabaran sebagai seorang pegawai penyelidik atau pekerjaya pegawai penyelidik dalam pertanian memang ada. Salah satu cabaran yang begitu ketara adalah proses untuk mendapatkan end product dalam pertanian mengambil masa yang agak panjang. Sebagai contoh, kalau saya katakan dalam penyelidikan untuk bunga orkid, asalnya mengambil masa lebih kurang dalam masa 2 hingga 3 tahun. Bagi pokok buah-buahan seperti pisang, mengambil masa lebih kurang dalam masa 1 tahun 6 bulan. Dan yang paling cepat adalah tanaman hiasan seperti bunga mawar dan bunga kekwa dalam mana mengambil masa dalam tempoh 3 hingga 5 bulan sahaja. Selain daripada itu juga, cabaran yang paling besar ialah kita harus atau mesti mengeluarkan end product ataupun hasil untuk dipindahkan kepada pengguna, bukan setakat hanya dipindahkan tapi kita boleh mesti memastikan produk yang kita pindahkan kepada pengguna itu boleh dikomersialisasikan ataupun bahan-bahan yang berkualiti tinggi di mana petani dan juga sesetengah swasta dapat menjual kepada perkara-perkara mereka. Thank you.
persaingan dengan institusi luar itu memang ada, tapi tak begitu ketara. Saya mengatakan demikian oleh kerana kebanyakan facilities ataupun kemudahan nuklear memang hanya terdapat di MIN, dan juga kita juga mempunyai expertise dan juga kepakaran dalam teknik nuklear, di mana institusi luar ataupun universiti tempatan tidak mempunyai kemudahan-kemudahan seperti yang kita ada di sini. Sumbangan kerjaya saya dalam pertanian adalah salah satu untuk mengeluarkan benih ataupun kultivar tanaman yang baru, yang berkualiti dan juga yang boleh dikomersialisasikan atau kita boleh market. Maknanya apabila kita dapat sesuatu produk tu, kita akan transfer teknologi kepada pengguna. Selalunya pengguna dalam pertanian yang paling menonjol adalah petani. Dan buat masa sekarang kita tumpukan kepada commercial company atau syarikat swasta, di mana kita membuat penggunaan teknologi bukan saja dari segi proses, kita juga akan transfer produk untuk syarikat swasta membuat marketing untuk penjualan hasil-hasil yang kita hasilkan. Semoga kejayaan yang dipaparkan tadi akan menjadi panduan kepada anda semua untuk membantu memilih bidang yang anda minati.